Kembali di Selamat Siang Indonesia, Good People. Sekarang kami ajak ke Kalimantan Timur ya, untuk melihat serunya pembuatan pisang asap khas Kutai Kartanegara. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah yang banyak dialiri sungai, rawa-rawa, serta hutan gambut yang selalu basah. Kondisi ini tidak cocok untuk beberapa jenis tanaman produksi. Namun ternyata bagus untuk membudidayakan pisang dari berbagai varietas. Karena melimpahnya hasil pisang ini menjadi inspirasi bagi warga Desa Teluk Muda, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai, Kartanegara, untuk membuat panganan khas berbahan baku pisang. Salah satunya adalah pisang asap. Jenis pisang yang digunakan adalah pisang awak, atau nama lokalnya pisang gregok. Cara membuat pisang asap ini pun sangat sederhana. Kupas dan bersihkan pisang yang sudah matang. Lalu susun pada tempat pengasapan yang sudah disediakan. Dibutuhkan waktu selama 2 hari untuk mendapatkan tekstur dan rasa yang sempurna. Seminggu itu dapat 40 kilo. Itu pun kalau mencukupi juga bahannya kan. Yang bikin bahan baku pisang ini tidak ada kenapa, Bu? Karena ada rusak lah bahannya itu. Dalam sekali proses pengasapan biasanya dibutuhkan sekitar 120 sisir pisang dan bisa menghasilkan 35 kg pisang asap yang siap disantap. Dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Pisang asap ini banyak dijumpai di toko oleh-oleh di seantero Kutai Kartanegara. Awaluddin Jalil melaporkan untuk NET.